kita bertemu semula dengan Tuan Haji Tawil bersama-sama kita untuk menzahirkan rasa syukur kita kerana semua pihak yang prihatin membantu, semua pihak turut sama-sama komitmen dalam menzahirkan keprihatinan mereka membantu insan ini untuk memiliki kediaman yang sempurna, kediaman yang baik, kediaman yang diinginkan seketika ini. Sekian lama beliau menjadi penggiat seni yang tanpa mengira waktu berusaha mengenengahkan bakat kesenian dan membantu industri seni tanah air. Hari ini FINAS bersama rakan-rakan kolaborasi yang lain sama-sama kita ke hadapan membantu menjayakan program ini. Pada hari ini kita membawa sedikit barang-barang berupa perabot rumah dan juga alat-alat elektronik, dan moga-moga yang paling besar kita dapat menjadikan ukhuwah dan kasih sayang sama kita, saling bantu-membantu, saling menyantuni antara satu sama lain. Kita harapkan Allah memberkati usaha kita ini, dan pada masa akan datang kita berharap Allah membantu untuk kita terus membantu orang lain. Moga-moga dengan itu kita juga akhirnya mendapat bantuan daripada Allah dalam mengharungi kehidupan di atas muka bumi, lebih lagi di akhirat sana nanti. Alhamdulillah, syukur. Saya mendoakan semoga Allah memberikan kerahmatan pada semua sekali, rezeki yang melimpah-limpah atas apa yang disumbangkan kepada saya, rakan-rakan daripada FINAS yang memberikan barangan-barangan berupa elektrik, perabot dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Jadi saya rasa Allah saja yang mengetahui segala-galanya. Jadi kalau boleh, kuatkanlah lagi semangat dan bantulah orang-orang seperti kami yang memerlukan.